Pria ini dengan santainya mencoba mengambil isi tas dari seorang pemotor. Pelaku membuka resleting saku tas pengendara motor. Upaya pencopetan ini dilakukan di area terbuka dengan situasi yang ramai. Upaya pencopetan yang terjadi di Terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur tertangkap kamera amatir warga, meski upaya pencopetan gagal karena pengemudi sepeda motor sudah tancap gas. Polisi juga menyita barang bukti berupa pakaian yang digunakan pelaku saat melancarkan aksinya. Warga sekitar Terminal Pulau Gadung mengaku lega karena aksi pencopetan sangat meresahkan khususnya bagi pengguna angkutan umum. Ya, mudah-mudahan sih bersihlah sekolah. Berarti ada fasilitas buat masyarakat. Lega juga nih Bang ya, udah ketangkap satu nih ya. Merasa lega juga ya. Ya jangan satu, semuanya aja kalau bisa Bang. Bisa berantas semua. Iya, semuanya aja kalau bisa. Kini pelaku menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polres Metro Jakarta Timur untuk mengungkap lebih jauh kasus pencopetan tersebut.